dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sisi kananmu, Aku tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Ya Tuhan, lindungilah kami dari virus corona dan sembuhkanlah mereka yang sudah terjangkit. Semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan bumi yang kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, berkat sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Halo pagi ya, nama saya Stephanie kelas 3C. Saya akan berdoa Mazmur 91 ayat 3-7. Kami Bapa dan Putra. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengangguk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menyebabkan kamu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.